Betawi Jakarta Barat dan juga sekaligus anggota Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK Babe Jamil hari ini 13 Agustus 2022 menghadiri acara Gebiar Seni Budaya Nusantara di RTH Kalijoda Jakarta Barat. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Yani Wahyu Purwoko, Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmarois, dan para tokoh masyarakat lainnya. Kami hormati, acara pada hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Gebiar Seni Nusantara. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini. Berikanlah peringatan kepada kami. Berikanlah kesuksesan kepada kami ya Allah ya Karim. Ya Amin. Ini ada Bang Daeng Jamal. Terima kasih Bang Daeng Jamal yang juga sudah menyiapkan tempat acara kita. Beliau dari suku Mandar Makassar. Bang Muzamil. Kalau Bang Muzamil dari muka udah ketara banget muka Betawi. Ya. Jawara Bang Jampang kayak Bang Jampang. Kemudian ada Bang Jamil ini. Bang Jamil ini ya tangga, saudara juga. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita yang hadir di sini juga sepakat untuk selalu menjalin, ya, merajut ya, tali persaudaraan sesama satu keluarga yang lahir ya dari rahim Ibu Pertiwi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya. Sebagai saudara ya, yang lahir dalam satu kandungan Ibu Pertiwi itu tentunya, sebagai anak bangsa ya, yang mempunyai kesadaran dan komitmen kuat ya, untuk menjaga rumah kita yang kita cintai ini, yaitu Indonesia, wabil khusus Jakarta, wabil khusus lagi Jakarta Barat ya, kita selalu berupaya berikhtiar agar rumah kita yang kita cintai ini Indonesia, Jakarta, Jakarta Barat, kita berupaya berikhtiar supaya Indonesia,
Jakarta, Jakarta Barat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tentunya ini nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Sepakat? Ini saya buka. Komunikasi, saling berkolaborasi dalam berbagai hal, tentunya dalam rangka mewujudkan Jakarta Barat ini menjadi kota yang tertib, aman, indah, makmur, rukun, dan damai. Itu harapannya. Tiga hal yang menjadi harapan dengan adanya event gelar seni budaya Nusantara ini di RCA Kalijodo ini. Sedikit generasi untuk generasi muda, apa yang disampaikan Pak Wali Kota? Karena di sini kan marak nih Pak, di Jakarta Barat ini adanya persisjualan yang ditempatkan di mana itu ada pemainnya WeChat, dan WeChat itu banyak kan generasi muda nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya tentu, dan sekali lagi saya katakan, momentum kegiatan gelar seni budaya Nusantara ini menjadi sebuah ya inspirasi, sebuah ajaran, sebuah dalam rangka memperkenalkan kepada generasi muda tentang budaya lokal, tentang kearifan lokal, tentang kekayaan kuliner. Ini adalah salah satu upaya untuk membangun karakter generasi muda, sehingga generasi muda kita menjadi orang yang handal, ya profesional dan tangguh dalam menghadapi berbagai hal, ya terutama tadi kegiatan-kegiatan yang Anda sebutkan tadi. Mudah-mudahan itu kita semua terhindar. Dan kita berdoa kepada Tuhan terhadap upaya dan ikhtiar kita, semoga Tuhan berdoa kepada kita. Demikian informasi hari ini, Beb Channel melaporkan untuk Anda.